Karen Vandela mencurahkan isi hatinya melalui unggahan terbaru. Baru-baru ini Boy William mengaku batal menikah dengan sang kekasih Karen Vandela. Batalnya rencana pernikahan tersebut bukanlah tanpa alasan. Menurut Boy William, ia mengaku banyak melihat perbedaan antara dirinya dan Karen. Diketahui kini Karen Vandela tengah menikmati liburannya di luar negeri. Melalui unggahan di Instagram, Karen membagikan potret terbarunya. Dalam foto, Karen terlihat sedang di atas perahu dan memegang dayung. Ia pun juga melihatkan senyumnya di depan kamera. Kemudian dirinya menuliskan pesan khusus dalam keterangan unggahannya itu. Ia menyampaikan jangan sampai ada sesuatu negatif yang masuk dalam kehidupan. Terakhir dirinya mengatakan jika hidup terlalu singkat untuk tidak bahagia. Tak sedikit netizen ikut memberikan komentar di unggahan itu.